masuk, Fortunernya, Toyotanya. Ini juga ada lampu rem ya. Nah, ini dia penampakan dari belakang ya. Oh, penampakan dari belakang. Hebal, boys. Ada siarah. Smoke ada siarah? Hah? Ada smoke ada? Hah? Fortuner, ha? Fortuner. Fortuner. Ini juga Fortuner, guys. Dalamnya. Okay. Thank you for review. Okay. Fortuner, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Setelah teman-teman, di pagi hari ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang mobil Fortuner ya. Ini dia mobilnya, guys. Ini Fortuner 2023 ya, kemudian 2022. Motornya sudah stainless, dicampur dengan plastik warna hitam bawahnya, dan lampu sudah LED. Mantap, bawahnya ada kisi-kisi bumper. Oke, velgnya sudah pakai velg bintang ya. Interior dalamnya manual, manual matic, masih pakai kunci biasa. Joknya juga campuran warna orange. Masyaallah tabarakallah. Ini untuk penumpang, ini charger langsung, dual AC, ini kisi-kisi AC untuk penumpang, ini lampu untuk penumpang, kiri kanan, kisi-kisi AC, dilengkapi dengan sabuk pengaman semua, nah, ini untuk jok penumpang, dan di belakang juga untuk jok penumpang. Jadi di sini tuh ada 3 kursi. Ini Fortuner ini
cocok untuk mobil keluarga. Dashboard warna hitam dicampur dengan silver LED dan warna orange gelap di lapis dengan kulit matic. AC sudah masih pakai plastik biasa ya. Isi AC nya kita sambil ngecek aja guys ya, karena kita mau muat ini sekarang. Jendela juga sudah power window. Kita coba starter dulu. Jadi kalau kita nyetarter yang matic begini guys, harus kita tekan rim dulu ya. Jadi rimnya ditekan dulu, baru di kalau enggak ditekan rimnya kan. AC sudah keluar, sudah cukup. Tombol-tombolnya ini untuk AC, untuk mengurangi. Nah, ini untuk atas, bawah sama atas. Nah, ini tombolnya. Ini handle-nya, ini untuk suhu ya, handle suhu. Nah, ini untuk apa namanya? Kalau kita sudah naikin mobil, kita larikan ke sini, jadi mobil nggak bergerak ya. Nah, ini untuk charger. Okay. Jadi ada eco, ada power, ada zigzag. Jadi kalau ketemu sama jalan yang zigzag, teman-teman yang tikungan banyak, kita aktifin yang ini. Tombol pengaturan radio sudah ada di sini semua. Ini tombol on off. Di sini pengaturannya mode semua. Jadi steeringnya sudah dilengkapi dengan tombol-tombol. Dan ini untuk mengecek spion kiri kanan. Ini untuk melipat. Nah, ini untuk buka. Ini untuk ngelok. Ini untuk turun naik ya. Sudah pakai power window ya. Jadi di sini kontrol depan belakang sekarang kita lanjut lagi ke belakang. Ke bagasi belakang. Nah, ini juga sudah LED teman-teman ya, sudah kristal semuanya. Fortunernya, Toyotanya. Ini juga ada lampu rem ya. Nah, ini dia penampakan dari belakang ya. Oh, penampakan dari belakang. Jadi ini modelnya ini 2023 ya. 2023
juga ini BBM-nya diesel ya. Agak panjang sih. Panjang. Nah, kita lihat penampilannya dari belakang ke depan. Nah, di sini juga dilengkapi dengan sensor juga, sensor ya. Jok penumpang. Ini juga jok penumpang. Ini juga sudah rindo. Semoga teman-teman terhibur dengan vlog saya ini, dan kurang lebihnya ya maaf ya teman, karena bisa dan mengetahui sebatas ini saja. Fortuner ini ya, Fortuner. Oke, sekarang kita akan lanjut ke menyetir ya. Nah, jadi teknik kita menyetir kalau matic begini. Nah, awal langkah awalnya kita cocokkan dulu, kita atur jok sesuai dengan jangkauan kaki dan tangan ya. Baru kita fokus ke persneling. Jadi rem harus diinjak teman-teman ya. Kalau rem nggak diinjak, nggak mau bergerak dia ini. Itu langkah pertama. Kita sekarang mundur dulu ya. Kita mundur, kita lihat spion kiri kanan. Oke. Ya, sekarang baru kita ke depan, diposisikan di posisi D ya. Ini karena berhubung dia pakai BBM-nya solar, jadi suaranya agak ini teman-teman ya, agak ribut sedikit. Jadi ini mobilnya agak panjang teman-teman ya, agak panjang. Jadi untuk mengoperasikan agak sedikit gimana ya, namanya mobil panjang. Depan saya ini Fortuner semua. Barisan Fortuner ini di samping sini, barisan ini barisan Camry. Barisan Camry. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut.
Saya sekarang mau naikkan langsung ke trailer saya ya. Pertama-tama kita lipat dulu spionnya ya, tombol spionnya ya. Jadi sekarang saya akan naikkan dia ke sini ya. Setelah ini kita pertama sudah selesai ya, menggunakan saya pertama ini yang saya dulu ya. Oke guys, setelah itu kita kembalikan ke posisi EEP supaya dia tidak bergerak dan rim tangan, handle rim tangan kita tarik. Sudah, berarti mesin kita matikan. Insya Allah mobilnya aman dan tidak akan maju mundur ya, tidak akan maju mundur. Begitu tekniknya kita. Oke, demikian review saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf apabila tidak bergaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.